saya akan tunjukkan kepada anda tiga menu istimewa yang wajib anda cuba. Nak tahu untuk episod kali ini menu apa yang saya akan masak? Teruskan menonton Chef Wira. Sekarang ni kita akan tambah lagi lah dia punya perasa dia untuk bagi sedap. Saya akan masukkan kita punya lada hitam. Okey, masuk lada hitam sikit. Boleh tolong saya ambil air sikit. Kita masukkan air sedikit supaya dia jadi lebih lembut lah. Bila kita nak makan tu dia tak terlampau padat macam telur dadar. Okey. Ini kembang dia. Nampak pun menarik. Kan, nampak menarik. Komen sikit kan. Jumpa rasa, jumpa rasa. Tengok dah kerja keras tadi tu kan. Sila, sila rasa dulu. Ya. Letak sikit kita punya salad yang bawah. Boleh? Boleh, letak terus. Okay, kalau kita tengok kat situ, Chef Naim tu dia dah macam APMM. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Kan? Tapi bila datang ke studio ni, dapat lain. Lain pula imej. Lain dengan pakai leopard print. Tadi tu macam nak panggil tuan. Yeah. Yang ni, okeylah kita panggil chef. Panggil chef, eh? Chef. Aum sikit hari ni. Lain macam pakaian. Kita nak kongsikan kepada anda semua, Chef Wira musim kedua yang akan disiarkan di TV. Okey, bermula pada hari ini. Kita bersama dengan Chef Naim dan juga Encik Muhammad Rafai Omar, iaitu pengarah Chef Wira musim kedua. Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, mungkin bolehlah berikan sedikit muka dimak. Yeah. Ini dah pun memasuki musim kedua. Jadi, apa kelainan kan? Dan juga keunikan kali ini? Okey, assalamualaikum. Saya Muhammad Rafai sebagai pengarah program Chef Wira musim kedua. Okay. Program Chef Wira musim kedua ni adalah berepisod 26 episod kali ini. Berbeza dengan sebelum ni, kita 13 episod dan kali ini 26 episod. Program ni uniknya kita bersama unit uniform ataupun agensi kerajaan yang boleh dikatakan yang unsung hero. Maknanya unit uniform tak didendangkan. Maknanya kita nak naikkan balik mereka yang banyak berjasa pada masyarakat ni. Okay. 26 episod tu semua agensi lain-lain? Ataupun ada? Boleh kata semua agensi berlainan. Dan kita highlightkan tentang info yang ada dalam agensi tersebutlah. Dan bersama kita adalah Chef Naim juga. Inilah pengacaranya. Yang akan masak. Okey, apa di antara segmen-segmen yang terdapat dalam musim kedua ini? Okey, jadi segmen dia kalau dekat dalam Chef Wira ni, dia ada satu, kita akan tunjukkan apa itu unit tu sendiri, apa agensi tu, dia apa yang dia buat. Sebab agensi kat Malaysia ni banyak. Betul? Dan kedua, kita ada kita punya menu sihat. Okey, yang kita kongsikan kepada mereka. Dan yang ketiga tu, last tu kita akan ada tunjukkan ada orang punya aktiviti ataupun apa cabaran mereka sebagai seorang agensi untuk agensi itu. Okey. So contoh macam bomba, dia ada dia punya aset-aset dia. Kalau macam di BKL, dia ada dia punya berkuda, so lain-lainlah. So dekat situ baru orang tahu lebih mendalam. Okey. Tentang untuk pengacara sendiri, apa bezanya untuk musim kedua ni? Oh, okey. Untuk musim kedua ni dia lagi mencabar sebab dia ada 26 episod, 26 agensi. Okey. Dan bagi saya itu sesuatu yang menarik sebab dekat dalam masa yang sama sebenarnya kita dapat tahu pelbagai agensi. Contoh macam Makis, sebenarnya apa itu Makis kan, orang tak tahu kan sebenarnya. Dan banyak. So dalam masa yang sama juga saya dapat bertukar baju lah, of course. Bertukar-tukar baju uniform. Dan juga dapat join mereka sebagai seorang agensi. Okay. Saya difahamkan intro pun agak berbeza. Intro ada gimmick. Gimmick apa tu? Kita ada gimmick untuk memperkenalkan agensi itu sendiri. Mungkin operasi menyelamat. So setiap agensi untuk intro kita nak perkenalkan dari segi apa aktiviti yang dilakukan. Dan yang bestnya, Chef Naim juga turut serta dalam aktiviti ini. Jadi chef, pengacara, pelakon sekarang. Ya, sikit-sikit. Ini dapat kita kongsikan klip. Chef Naim bersama dengan chef di atas TLDM ni. TLDM. Apa cabarannya untuk menghasilkan 26 episod? Biasanya 13 episod satu season. Ini kita gabung dua season jadi satu season, eh. Betul. Untuk kita bekerja bersama agensi, cabaran dia adalah dari segi timing juga, jadual juga. Pasal yang kita kena susun dari segi agensi pun jadual untuk kita bersama dan rakaman. Yang kedua, kita perlu protokol. Maknanya bila agensi tu kita tahu protokol yang dijalankan. Seterusnya yang biasanya kita dapat tahu chef yang terlibat dalam program ni lah, maknanya kita invite sendiri agensi punya tukang masak yang special dalam program ni. Okay. Dan ada juga pengarah daripada agensi. Betul. Join juga. Turut masak. Okey. Itu yang kita nak tahu sebenarnya apa lainnya masakan daripada beruniform ni, chef? Okay. Sebagai kalau, chef. Sebagai chef. Okey. Kalau tanya saya sebagai seorang chef, saya ni masak untuk sedap. Tapi sebabkan sis kita dah dekat dalam agensi kan. So kita tahulah mereka ni makan sedap dan juga sihat. Okay. Contoh macam kita pergi TLDM yang kita tengok tadi tu kan. Makanan dia memang sedap.
Bagi saya tu makanan dia dah macam hotel lima bintang lah. Tapi sihat. Maksudnya yang dia masak tu orang kata kena dengan dia punya carbs dia, dengan protein dia dan dia punya set lengkap untuk dia punya hidangan tu semua ada. Maksudnya pegawai dia tu tak lapar dan dalam masa yang sama mereka makan benda yang sihat. Jadi dekat situ kita pun kongsikan juga. Okey, kita olahkan sedikit idea daripada apa yang mereka, apa yang kita nampak dan juga apa yang kita dah kongsikan dengan chef tu, kita olahkan untuk para penonton kita cuba. Kadang-kadang dia orang ni nak tahu kan, nak tahu betul ke makanan kat Askar ni macam mana. So bila kita dah kongsikan tu, cuba. Mesti sedap tak sedap? Kita ada satu bayangan makanan-makanan dekat unit beruniform ni. Kalau saya lah, sebab kita banyak tengok cerita-cerita lama kan. Makanan dia mungkin agak plain. Kita bayangkan macam itulah. Tapi sebaliknya bagaimana? Sebaliknya bagi saya, mula-mula betul. Mula-mula macam saya, kita pun tak adalah orang kata pengalaman. Tapi bila kita syuting Chef Wira ni, kita dapat pengalaman join dengan mereka. So dekat situ pun kita tahu, sebenarnya makanan dia memang sedap. Agensi-agensi ni contohlah kalau dia kena berkhidmat untuk tanah runtuh ke, so dia ada onset punya chef. And dia orang ada dia punya dapur sendiri, equipment sendiri. So dekat situ bila kita tengok, menu yang dia buat ni bukanlah menu yang orang kata macam yang biasa kita bayangkan. Tapi sebenarnya makanan tu sihat sebab dan juga sedap sebab dia kena sedap untuk motivasi orang tu supaya bekerja. Kalau makanan tu tak sedap, kita pun jadi macam nak kerja keras pun tak sedap betul. Ella ada Jepang ada. Banyaklah. Ada menu yang mencabar di explore kan. Setiap satu unit tu ada lain-lain tau dia punya style masakannya. Ataupun bergantung kepada siapa yang masak pada hari itu. Dia keunikan, Tasha tambah keunikan sedikit program ni. Kita sebenarnya ada terapkan penampilan khas. Maknanya ada pelakon juga dalam program ni. Beberapa episod yang special juga kita akan terapkan. Contohnya Umi Nazira bersama chef juga turut masak. Seterusnya kita ada Tisha Oi dan beberapa artis juga kita terapkan dalam program ni. Chef Daim, sebagai chef, orang yang boleh memasak dan juga bersama dengan orang yang boleh memasak. Apa yang Chef Daim rasa? Mungkin sedikit cabaran, mungkin dari segi komunikasi, ketidakfahaman, fahaman dia lain, fahaman dia lain. Macam mana sebagai chef dan juga pengacara dalam mengacarakan chef lain di sana? Dia sebenarnya kalau dekat set tu biasanya kita akan bincang dulu lah belakang. Tapi sebabkan saya sebagai seorang chef dan saya bagi saya banyak lagi benda yang saya nak kena belajar sebenarnya. Sebab kita datang kat tempat dia, jadi dia nak tunjukkan kita. Jadi macam mana pun kita kena ikut cara dia lah. Walaupun orang kata kadang kita tengok menu tu berbeza. Jadi ke? Sedap ke? Tapi bila kita makan, okey sedap. Ini yang dihidangkan biasanya. So dekat situ kita pun dapat ilmu dan kita pun boleh olahkan makanan tu untuk penonton kita cubalah. Sepanjang 26 episod ini, mana episod yang dirasakan? Yang mencabar. Yang mencabar, yang paling diingati. Saya sebenarnya seorang yang adventure. Saya suka cabaran sebenarnya. Tapi biasanya kalau kita nampak baju tu. Saya jenis adventure. So episod paling mencabar bagi saya di BKL. Di BKL? Betul. Saya turun daripada tingkat 16. Epsilin. Betul. So gayat ke? Saya tak gayat. Saya mula-mula mereka macam tak percaya sebab waktu tu hujan. So waktu tu hujan tengah licin lah. So dia kata chef nak buat ke? Orang tanya saya cakap why not? Kita cuba kan. Sebab itu salah satu cabaran orang di BKL juga buat. Tingkat daripada tingkat berapa tu? Tingkat 16. Kira paling tinggi lah tu dekat bangunan ceras dia orang tu. Dia punya HQ tu. So kita turun. Sampai ke bawah. Pengarah, dapatlah tengok view. Cabarannya. Cabaran lain kami dari segi production akan cuba, cabaran bagi saya tak ada sangat pasal kita lebih kepada pemain pada cinematic shot. Pasal saya utamakan program masakan ni biar orang tengok mengiyakan dengan makanan yang mana ada. Mana tahu pengarah buat demo dulu. Selain itu dia turun dulu check kan selamat tak selamat. Tapi saya dapat sokongan pada chef sendirilah. Pasal dia memang minat pada benda cabaran. Dan chef sendiri kata, bang kalau saya nak masuk hutan saya boleh baring pun tak ada masalah. Itu yang seronok untuk pengarah. Betul. Tak pening kepala dah. Minta saja. Minta saja. Sebab orang-orang handsome smart. Asal orang panggil. Banyak betul hujan hari ini. Maksudnya lah. Jadi selain daripada barang beruniform, ada juga Jabatan Perhutanan saya kira. Banyak lagi. Apa lagi selain daripada askar polis di BKL dan sebagainya? Sebenarnya selain daripada agensi kerajaan, kita juga barang uniform seperti pengangkap. Pengangkap PBSM. PBSM juga ada dalam program ini. Kita nak terapkan supaya pengetahuan orang tentang unit uniform yang ada di Malaysia juga. Waktu saya pengangkap tu saya belajar gantung tu lilit dekat buluh bakar. Tapi kali ini letaklah makanan lima bintang hotel lima bintang Okey. Selepas ini apa pula? Mungkin musim ketiga?
apa pula idea-idea selepas ini? Kita kena tanya pengarah dulu. Betul. Saya fokuskan macam saya lebih pada minat program masakan. So bila kita target tentang masakan ni, tak semestinya masakan bersama agensi juga kita terapkan, mungkin lebih pada satu program sebagai apa chef kita bincang tadi? Macam street food jalanan ke? Street food jalanan. Betul. Pasal chef sendiri beritahu saya, dia kata, bang, kalau saya travel, saya suka makan macam di street food India. Oh. Saya boleh try, bang. Tepi-tepi jalan semua saya nak rasa. Ini pengaruh TikTok ni nama dia. Dan saya kalau dapat masak kat tengah-tengah hutan, barang bahan yang tak cukup, saya boleh cuba, bang. Oh. So, saya rasa program macam tu kita boleh cuba. InsyaAllah. Nampaknya job tu dah di-lock lah. Antara cadangan kita lah, insyaAllah. Okay. Kita tengok kepada job anda, poster kepada anda semua yang mana untuk... Chef Saksikan Vira. Di TV OK, Chef Vira. Ini musim kedua dah. Kalau kira 26 episod. 26 episod. Gabung dua musim lah. Betul. Tadi bermula hari ini. Jangan lupa. Lepas SPM ni 12.30 nanti. Di TV OK. Okey. Dan selepas itu boleh tengok sambung Olimpik di TV OK dan juga saksikan RTM. Terima kasih banyak-banyak kepada Chef Naim. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Rafai. Kerana sudi Rifai. Rifai, betul. Yang sudi bersama dengan kita semua. Dalam mempromosikan Chef Vira musim kedua. Untuk anda saksikan di TV OK. Ya. Jadi padat pengisian kita pada hari ini sebenarnya kita bercerita mengenai AI dan juga kita ada bercerita mengenai community tadi. Yeah. Jangan lupa untuk muat turun aplikasinya nanti, bolehlah lihat apa yang tersedia terdapat dalam aplikasi tersebut. Baiklah, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Bulan ini bulan kebangsaan, semarakkan rasa cinta kita kepada negara. Dengan itu, saya Ridwan. Dan saya Syafiqah Ishak, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.